Hai semua, welcome back to my YouTube channel. It's time for Speak Up. Okay, sebelum kita memasuki pembahasan selanjutnya, topik selanjutnya, aku mau mempromosikan salah satu akun Facebook online shop yang kece badai dan harga terjangkau. Nah, ini dia. Jadi akun ini menjual segala macam seperti baju, perlengkapan rumah tangga dan semuanya dengan harga terjangkau. Langsung aja add Facebook dan IG-nya dan ini nomor teleponnya. Nah guys, kita langsung aja ya ke topik selanjutnya. Kita akan ngebahas sesuatu yang berbeda kali ini, yang gak terlalu serius dan juga menginspirasi juga untuk kaum muda dan ibu-ibu rumah tangga yang saat ini lagi stay at home. Karena apa? Kita akan membahas soal tips cantik dan tetap sehat walaupun dalam karantina, selama masa karantina. Inspiratif banget ya. Kita akan langsung ngobrol dengan salah satu generasi milenial yang yang selalu up to date banget di media sosial dan selalu cetar membahana walaupun lagi di rumah. Yap, langsung aja kita menghubungi Hana di sambungan Zoom. Halo, selamat siang, Mbak Hana. Mega. Waduh. Gimana kabarnya? Kabar baik nih, lagi di karantina nih. Aduh, jalan-jalan sih keluar negeri terus. Ya kan kerjanya begitu ya saya. Kamu gimana nih kabarnya di Malang di sana? Ya, baik. Cuman ini kan lagi WFH nih Kak, lagi di rumah aja. Okay, di rumah aja, bener banget. Okay, nih. Ini kan kamu sebagai kaum milenial ya, ini masih milenial kan ini? Ini apa nih pendapat kamu soal situasi pandemi kali ini? Kalau untuk kaum milenial kan ada banyak juga sih Kak, tapi yang dampak paling efek tuh menurut aku itu ketika nongkrong Kak. Nongkrong? Tiba-tiba dibatasin sampai jam 8 kayak gitu. Tapi ini nggak apa-apa sih, ini baik juga untuk apa ya namanya mendukung program pemerintah agar penyebaran pandemik yang corona ini nggak semakin banyak. Selain itu kan banyak sih pekerjaan juga ngaruh nih Kak, kayak umpama turunlah apa namanya pendapatan kayak gitu tuh pasti kalau umpama pada sektor yang kan kebanyakan teman-teman saya aku kan yang milenial kan punya usaha kopi nih Kak. Nah, oke. Okay. Kopinya tuh mulai turun, kayak gitu sih, itu lebih ke pendapatan, sektor yang benar-benar, mereka kan berusaha kan. Okay. Kalau umpama di kerjaan yang mereka punya gaji tetap per bulan, itu sih aman-aman aja sih. Tapi kalau umpama kayak pada anak-anak milenial sekarang yang mulai usaha kopi, kayak usaha kayak gitu, itu tuh pasti mengalami dampak banget. Dampak banget ya, jadi... Oke, jadi ini berdampak bagi kaum milenial yang berwirausaha ya? Iya, itu juga nggak boleh main sih, Kak. Nggak dampaknya nggak boleh. Aduh. Oke, Shay. Jadi kamu udah nggak, jadi ini masih boleh hangout ya, Shay? Kemarin sih ya, nih, Kak. Aku terakhir tuh makan di daerah Sulfat situ sih. Itu tuh... Tapi dibatasi sampai jam 8, tuh jam 8 tuh aku udah keluar selesai makan, tuh polisi udah pada konvoi. Konvoi. Siapa nih, aku tangkap nih kalau kalian masih jajan, kayak gitu sih. Oke. Ada dibatasi nggak kalau mau hangout itu ada maksimal berapa orang, atau kita bisa ngajak teman-teman 10 orang, 20 orang gitu, apa gimana? Kalau di kafe yang kemarin aku nongkrong, atau bukan kafe sih, kayak aku makan sih Kak. Itu tuh bukan dibatasi, cuman mejanya itu dia lebih dikasih space. Jadi mama meja 1, 2, 3, tapi yang boleh cuma 1, 5. Jadi space-nya tuh lebih jauh. Lebih jauh ya. Tapi tetap. Terus kalau mau masuk itu dicek suhu badan sama kasih pilihan antara mau di hand sanitizer atau cuci tangan langsung kayak gitu. Oh, gitu. Mungkin lebih ke situ sih. Tapi enggak apa-apa kan masih bisa hang out ya. Jadi tuh, jadi tuh dampak terbesarnya ya bagi anak milenial ya, jadi susah hangout dan ada syarat-syarat ketentuan berlaku begitu ya. Bener banget. Udah gitu kan juga kasihan tuh, kasihan gue kayak mama semua restoran jam 8 nih bukanya. Sedangkan kan kita biasa makan malam atau gimana ya anak kosan.
Nah itu Oke. kan kasihan juga gitu, Gojek kayak gitu. Itu kan mereka juga Oke. pendapatannya berkurang juga karena Iya, benar banget. Berarti ini dampak corona ini memang semua kalangan ya yang terdampak ya. Bagus. Oke benar deh. banget. Nggak bagus banget ini. Oke, by the way, kamu ini lagi karantina nggak sih? Ikut stay at home nggak sih? Jadi ini sih kak kebetulan ini tuh lagi libur, jadi aku sistemnya itu 2 hari kerja sehari mati libur gitu, kayak 2 hari biar membatasin apa ya pergelombongan orang gitu loh. Ah, oke. Okay. Jadi ini kebetulan lagi holiday di rumah aja, tapi Jadi kalau di sampai rumah aja. karantina aku belum sih kak. Belum ya. Jadi masih bisa. Ya nggak apa-apa. Iya, kan Jokowi kan bilang work from home, bekerjanya di rumah gitu. Jadi aku pikir kaum milenial bakalan stay 2 minggu kayak aku ini, aku di rumah terus nggak keluar rumah gitu. Apa 2 minggu? Iya, ada tambahan lagi. Awalnya kan 2 minggu, tapi sekarang ada tambahan 2 minggu lagi. Karena waktu periksa di RS di rumah sakit kemarin, itu aku kontak langsung sama pasien positif corona. Jadi ada penambahan lagi. Serius, Kak? Iya, makanya. Tapi alhamdulillah aku baik-baik aja. Semoga ya. Hati-hati. Ya Iya ampun. banget. Kalau kemarin itu sih, aku sih pinginnya juga gitu kak, ikut anjuran pemerintah ya. Cuman ya gimana nggak bisa. Enak tuh di rumah doang gitu. Oh, enak ya di rumah Kebetulan doang. aku, iya adik aku pun ini sih dampak ke anak-anak milenial kan banyak sih, anak milenial itu golongannya juga banyak. Ini kebetulan adik aku kan masih kuliah, dia juga kebetulan di fakultas teknik jurusan Oke. yang anak yang kemarin aku sekarang udah Okay. Oh kerja. ya, oh, bener banget. Itu gimana itu Ya jadinya? jadi adik aku tuh kena kena dampaknya banget kak, ini lagi di rumah, jadi kalau mau kelas tuh online Oh, tiap kelas online. hari kayak gitu sih, kelas online Oke. akunya Okay. baik. Tapi bukannya seru ya kalau kelasnya di online gitu? Seru nggak sih kayak gitu? Iya seru lah kak, kalau mama aku dulu zaman itu aku aduh kenapa nggak pas zamanku ya, amit amit sih, maksudnya enak banget kak kuliah di rumah, enak Iya, ngapain. apalagi anak SMA sekarang nggak usah coret-coret baju ya udah lulus. Bener banget, iya sih kak. Tapi iya zaman aku tuh 20 paket kak ujian. Oh my Sekarang God. harus ujian nasional. Iya. Oke, ini nih. Kamu ini aku lihat-lihat kok masih cetar banget ya ini ya. Iya loh. Gila loh ini corona kayaknya nggak mengurangi atau Nggak ngefek nggak ya, ngefek maksudnya. banget ini kayaknya. Ya bagilah Ya tipsnya. gitu sih kak. Bagilah Tipsnya apa tips nih kak? tips-tips cantik dan sehat walaupun dalam masa karantina, walaupun dalam situasi pandemi kayak gini. Kalau aku sih gini sih kak, yang penting itu jaga kesehatan, jaga pola makan, sama kebersihan tuh yang paling penting. Oke. Ya nggak apa-apa sih interaksi, kan karena aku kan tuntutan kan harus masih tetap keluar rumah kan, nggak bisa nggak. Itu aku jaga diri sih, kalau mama mau ngantri di apa-apa itu harus jaga jarak. Tapi kalau untuk tips tetap glowing in the dark, Wow, going, bro. sekarang kan iya kak. Jadi kan banyak nih perawatan-perawatan yang di rumah aja. Jadi aku menggunakan bahan yang tebal. Tapi kalau mama kayak make up aku habis apa-apa itu aku gosok. Dulu aku tuh perawatan di Esther itu loh kak, Esther Oh, Perawatan. Esther, oke. Okay. Jadi aku, jadi kalau mama apa namanya rumah aku habis atau enggak apa namanya masker aku habis, kan aku beli masker online kan, jadi langsung gosen aja, jadi yang nganterin nanti bapak-bapak Gojek kayak Oh gitu. Jadi gitu. Jadi perawatan sih di rumah dulu sih. di Esther juga itu. Iya kak, jadi aku yang beli beli di sana gitu sih. Oke sih banget. Terus ada lagi mungkin tips-tipsnya yang apa gitu buat ibu-ibu rumah tangga, buat kaum milenial mahasiswa kan sekarang lagi stay at home ya nggak ada kuliah ya. Nah, itu gimana itu? Ada lagi mungkin? Kalau aku sih mending gini sih, kan tetap aja di rumah, karena kan itu suatu tanda bersyukur kalian ya kan, libur sih sebenarnya, cuman tetap aja bisa apa kuliah secara online, walaupun uang saku kalian nggak dapet ya, tapi tetap aja di rumah aja. Kalau pingin makan enak atau apa kan sekarang tetap buka, kayak beberapa kafe di Malang itu kan mereka tetap buka, cuman walaupun sampai jam 8 malam, soalnya Oke. kan bisa nyemil enak. Kan ini kan generasi apa kak ya, yang Okay. Jadi era instan ya, digital gitu, mudah aku ya. pasti bener banget Generasi aku pasti fleksibel bisa ya. cepat banget. Generasi Jadi fleksibel. aja yes, nongkrongnya online aja ya kan sekarang Ah, enak
Ya, kita bisa gibah online lewat Zoom kayak gini ya. Somewhere. Kayak ini Bener kita bakal banget. ini. Oke, oke. Tapi yang penting tetap jaga kesehatan sih Kak, sama vitamin, terus jangan apa ya, jangan keluar rumah deh pokoknya kalau mama. Karena bukan cuma kita, kadang kan virus corona tuh dia udah positif, cuman dia kan nggak punya apa namanya Kak, Kayak sakit gitu. nggak ngeluarin, benar nggak sakit, tapi dia bawa virus. Kalau kita keluar kan itu bisa nyebarin ke orang lain yang emang imunnya rendah kayak gitu. Jadi sehingga menurut aku mending kalian bisa di rumah karantina sendiri kayak Kak Mega nih, pinter banget dari luar negeri lah. Langsung. Habis aku bosen loh, aku udah 2 minggu tapi disuruh perpanjangan lagi karena habis ketemu sama pasien positif. Wah, itu langsung gini, kok bisa parno banget. ketemu sama pasien Kok bisa ketemu sama pasien positif? Ya, waktu periksa periksa di RS rumah sakit itu kan kita di tempatnya itu kan kita nggak tahu kan mana pasien yang positif atau negatif karena jadi satu gitu. Dan karena begonya aku ngobrol-ngobrol sama orang yang 3 hari kemudian dia positif. Kebetulan emang Kak Mega biasanya emang orangnya baik banget, humble banget, dan juga jadi kita dampaknya. Jadi perpanjangan, tapi mudah-mudahan nggak apa-apa. Oke, ini terakhir nih, apa nih pesannya? Oke, pesan bagi kaum milenial yang lagi stay at home nih, terakhir nih. Pesan terakhir untuk anak-anak milenial di rumah, yang pertama tetap di rumah aja. Yang kedua, kalau emang terpaksa keluar, safety, pakai masker, selalu cuci tangan yang bersih, jaga kebersihan, minum vitamin. Kalaupun mau nongkrong apa-apa, pasti rindu banget nih ya, masa-masanya online, masa-masanya keluar, pasti kan rindu banget nih. Iya. Yep. Jadi kan nongkrong ya online aja. Soalnya temen aku nih Kak, semua yang dulu story Instagramnya makan-makan, di sini tiap nongkrong, sekarang pada masak Kak di rumah. Oh, itu malah bagus itu. Jadi udah mending masak aja deh di rumah. Mengasah kreativitas gitu ya. Iya bener, belajar udah jadi apa ya, stable lah ya. Iya, bener banget. Jadi sebisa mungkin kita juga harus memanfaatkan peluang dengan stay at home ini ya. Betul sekali Kak. Lagian kan sekarang di dunia digital kan, ini yeah. Kalau memang kalian punya usaha, cobalah beralih ke digital marketing. Karena digital marketing tuh menurut aku lebih efisien. Karena orang zaman sekarang pasti buka layanan online, kayak marketplace itu pasti dibuka. Jadi, ah, oke. Okay. Jadi manfaatlah digital marketing untuk yang kaum milenial yang udah bekerja ataupun dia punya usaha, terus nanti pengiriman bisa via online atau seperti apa. Ah, untuk okay. Anak-anak yang milenial yang sedang menempuh pendidikan, walaupun kuliah, SMA maupun apapun, itu stay at home, nurut sama orang tua. Kalian untuk orang tua jangan dikasih uang jajan juga. Jangan dikasih uang jajan. Biar mereka lebih kreatif gitu ya. Nah, masak aja di rumah, bikin tahu crispy. Oke, sip deh kalau gitu. Oke, kalau gitu Hana, aku makasih banyak ya untuk ngobrol-ngobrolnya ini. Kamu baik-baik di sana, stay at home. Kalau hangout juga social distance, jaga jarak ya, jangan lupa itu. Iya, Kak. Kakak juga ya, Kak. Oh, pasti. Oke, makasih ya. Selamat siang. Jadi itu tadi ngegibah online-nya bareng salah satu beauty konsultan yang kece badai tentunya, Hana Niat. Dan jangan lupa buat kalian yang pengen collab sama aku, yang pengen cuap-cuap ngegibah online atau mau membahas seputar apapun, seputar virus corona dan lainnya, kalian bisa send email ke aku. Dan berharap apapun yang kalian share, apapun yang kalian sharing, itu bisa bermanfaat bagi para penonton YouTube channel aku, channel YouTube aku. Dan jangan lupa buat kalian semua support channel YouTube aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Jangan takut untuk berbicara, karena mungkin apa yang kalian bicarakan, apa yang kalian sampaikan bisa merubah dunia. Bye-bye.